Tribuners, dimanapun Anda berada, kini kami berada di Cigion Dewa Hilir, tepatnya di Desa Rahayu, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung, di mana saat ini kami berada di tempat produksi topi custom. Di sini Anda bisa memesan topi berbagai macam model ataupun bentuk, dan bahkan dari 3 pasangan calon presiden yang ada sekarang ternyata membuat topi ataupun memesan topinya di sini. Kang, ini apa namanya, Kang? Ini namanya Kepkas. Kepkas. Ya, lagi proses pembuatan topi custom nih. Pembuatan topi custom secara digital ya, Kang, ya itu? Betul, secara digital. Jadi ini mesin bordil digital mungkin, Kang? Betul, ini mesin bordil satuan kan biasanya umumnya topi mesin bordil itu yang 20 kepala. Iya. Yeah. Cuman ini kan satu kepala gitu. Nah. Kang, apakah benar calon-calon presiden datang apa? Oh, tim betul. Kampanyenya ataupun apanya yang datang ke sini dan memesan topi di sini? Kemarin ada tim kampanyenya ke sini, yeah, pesan langsung calon presiden, yeah, itu. Banyak di sini pada datang. Berapa puluh ribu atau ratusan ribu, Kang, pesannya? Kemarin baru 1.500. Itu sampel atau? Betul, sampel dulu. Nah, kalau udah bos, nanti yeah, ada lagi kejutannya gitu. Ya. Yeah. Ya, Kang, bagi Tribuners dimanapun berada, ini bisa pesan untuk topi custom ini kemana, Kang? Bisa langsung ke Instagram, bisa. Iya. Yeah. Instagram di Capcast ya. Iya. Yeah. Bisa langsung ke toko online atau Shopee juga bisa ya. Oke. Okay. Seperti itu. Namanya juga sama, Capcast. Siap. Berarti sekarang kebanjiran orderan dari partai-partai juga sama ini ya, Kang ya? Betul banget, Kak. Siap. Jadi di sini merupakan tempat pembuatan topi dan tidak asing lagi mungkin bagi warga Bandung Raya mungkin ya. Karena pemain bola, Persib dan lain sebagainya juga banyak, sering ke sini ya, banyak ya ke sini. Kemarin terakhir ada Haryono. Ini sama Dias Angga Putra, sekarang main di PSIM kalau enggak salah. Custom topi juga ke sini. Sama custom topi juga ke sini. Banyak banget lah kalau pemain bola banyak, ada David Tali, Kim Jeffrey, Panglimas juga pernah ke sini. Ya. Dan custom ini juga udah keluar juga ya, Kang ya. Betul. Udah ekspor juga ya. Kemana aja, Kang, pernah keluar ngirim keluar? Dari Australia juga kita udah keluar, Malaysia, Amerika juga kita keluar, Kang. Biasanya mereka pesan yang seperti apa, topi seperti apa, Kang? Gimana? Pesannya topi seperti apa? Topi custom kayak baseball seperti ini nih. Baseball seperti ini. Hmm. Dia ada custom juga. Banyak sih yang terakhir juga, ada yang custom juga. Oh. Ya jadi gitu ya. Ya. Cuman kalau desainnya mah dari customer-nya gitu. Yeah. Ya, jadi Tribuners dimanapun Anda berada, ini merupakan tempat custom topi. Jadi bagi yang berminat untuk custom topi tinggal datang ke sini ataupun memesannya secara online ya, Kang. Betul, ya. Betul sekali. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.